What's up guys, kembali dengan Shurik Shop. Ini dia unit yang akan kita review dan kita kirim ke Bandung, order dari Bro Ardi. Nah ini baru pertama kali kita review atau baru pertama kali kita buat dan akan kita kirimkan. Ini adalah AR16 Bohan, salah satu unit high-end yang dikeluarkan oleh Bohan. Dan karena kita masih pertama kali bikin unit ini dan akan kita kirimkan, maka akan kita review lebih dahulu, mulai dari depan sampai belakang. Ini unit menggunakan Giseli modular handguard seperti SLR MK8, dan dia sudah dilengkapi dengan outer barrel meter 14 mm CCW. Di sini juga ada adapter outer barrel sehingga bisa jadi juga dia dibuat sedikit lebih pendek. Dan kalau mau bikin internal suppressor juga ini sudah memungkinkan. Dari pabrik itu dilengkapi dengan handstock CQB, ini dia MOE ya. Dan kemudian ini dia bodinya. Ah, ini request khusus ya dari Bro Ardi. Bodinya mantap sekali, kualitasnya memang betul-betul high end. Ini pretilan-pretilannya ini sudah metal semua dan memang warnanya dibuat agak-agak titanium begitu, jadi cukup menarik ya. Ini bagian trigger guardnya juga sudah model Cobra ini, dan bahannya tentu metal juga. Nah, ini unit ada dua versi teman-teman. Ini adalah versi power, nanti juga kita akan keluarkan yang versi teknikal ya, yang menggunakan MOSFET atau circuit elektrik. Ini versi power, request dari Bro Ardi. Untuk FPS-nya tinggi, sebentar kita akan krono berapa sih FPS-nya. Nah, dapat juga dari pabrik ini MOE grip, dan bagian cantolan slingnya ini juga dapat yang sudah metal. Bagian tabung popor ini metal juga, dan bagian popor ini popor SB bracer. Ini sudah bisa, nanti ini bisa dimasukkan tangan, bisa dimasukkan lengan di sini. Lengan kita untuk bisa memegang tipe bracer ya. Di sini dia akan mengunci, nanti bisa diatur menyesuaikan dengan besar dari tangan kita ya. Ini bagus sekali, bahannya beda dengan bahan Bohan yang lain. Ini bahannya sangat-sangat solid. Sebentar juga bisa kita hitung beratnya ya, teman-teman, untuk bisa tahu, karena saya juga sendiri belum pernah menimbang berat asli dari unit ini, tapi perasaannya memang berat karena sudah menggunakan bahan-bahan yang metal yang banyak. Dan oh ya, ini unit luar biasa. Lupa saya sampaikan tadi, ini unit sudah blowback, ada bolt cage, ambil pula kiri kanan bolt cage-nya, kita tarik. Nah, ini bolt cage yang kita tarik, kemudian kita bisa tekan bagian ini. Kalau bagian sebelah kiri itu biasa, yang ini cuma ada di SLR V4. Ambidex untuk bolt release-nya. Dan bisa kita lihat di sini, ini unit sudah menggunakan gearbox metal, guys. Split gearbox metal. Wow, ini keren sekali. Salah satu hal yang membuat benda ini jadi berat dan berkualitas, split gearbox metal, hanya sedikit yang bisa seperti itu. Nanti bisa dilepaskan pin belakang ini, kemudian dia akan terbeladu, tapi agak susah masangnya nanti, jadi kami tidak mendemokan dan juga tidak merekomendasikan untuk sering-sering mengakses split gearboxnya ya. Oke, ini kita tekan sebagian kirinya untuk bolt release. Ya, seperti itu, sudah blowback, bolt release, ambidex. Ini bagian selektornya juga ini sudah ambidex dan sangat smooth ya, agak sedikit lebih enak. Lebih enak dari V4 SLR Jinji. Enak ini bagian ambidex selektornya, tidak keras. Oke, ini bagian dust covernya juga mantap. Dan di bagian sebelahnya ini juga kita bisa melihat, ini ada ambidex metal charging handle, jadi sudah bisa ditarik dengan tangan kiri kanan atau menggunakan dua jari juga tentunya bisa ya. Sama seperti sebelah ini, pretilan-pretilannya sudah metal guys. Triggernya agak berbeda, dia sudah menggunakan competition trigger yang ada, tetap ada lengkungan di ujung trigger ini sehingga enak sekali untuk kita tarik ya. Dia juga sudah ada tekstur, sudah ada texturized grip. Dan bagian ini kita bisa lihat di sini adalah ambidex
Mac release, guys. Ambidex Mac release, sehingga kita bisa merilis Mac menggunakan tangan kiri atau menggunakan tangan kanan dari kedua sisinya. Wow, unit ini mantap sekali. Kita akan timbang untuk tahu beratnya berapa. Kita sudah timbangan di sini. Oke, ini kosong tanpa ini ya. Ini juga cuma dummy, jadi plastik. Oh, ya, timbang dulu. Timbang dulu guys, 2 kilo. Ya, ini kayaknya kena. Oh iya, maju dikit. Wow. Nah, oke. Jadi ini keseluruhannya, tambah mic lah. Tambah mic itu sudah hampir 2,5 kilo ya. 2495. Hampir 2,5 kilo. Taruhlah 2,5 kilo unit ini. Jadi dengan aksesoris yang seperti ini, kalau mau digunakan scope red dot yang metal, tentunya beratnya akan mendekati 3 kilo juga. Bagaimana kalau teman-teman sudah mendandani unit ini sesuai dengan gaya taktikal masing-masing, unit ini beratnya sudah sama dengan berat aek pabrikan yang bahannya metal. Karena memang ini gearboxnya metal dan gearboxnya cukup berkualitas, split gearbox dari Bohan ini. Oke, kita lihat bagian sini, bagian wrist handguardnya keren sekali. Seperti itu, di bagian belakang sini juga sudah ada double point ini, kiri kanan bisa digunakan untuk swivel selingnya ya. Sini nanti bisa tambah swivel depan supaya kita bisa menggunakan 2-point sling. Seperti itu, keren sekali unit ini, mantap sekali guys. Dan kita akan lanjutkan ke video krononya. Sudah siap kita akan krono, tetapi seperti biasa kami ingatkan soal magazine ya teman-teman, karena ada banyak yang memang beli di Zurich Shop itu customer kita kebanyakan yang pemula di AEK, sehingga belum paham tentang Mac, sehingga teman-teman bisa melihat juga ini kalau mau beli unit berikutnya. Pastikan magazine case-nya sudah rata, sudah nyantol, sehingga dia tidak jatuh ya. Nah, kemudian jangan lupa dikerek. Kalau tidak dikerek, bibinya tidak naik. Itu memang sistem dari magazine kerek AEK ya, teman-teman. Oke, maju sedikit. Kayaknya ada harus stop ya. Kita akan krono, coba dulu di luar. Alright, bunyinya juga crispy sekali. 452. 3. Ada drop. 452 lagi. 452 lagi. 441. 444. 437. Oh, ada 437 ya. Tapi itu memang sudah kencang sekali guys. Oh, posisinya kurang rata sepertinya. Baca. 447. 444. Oke. Sebenarnya dia rata ya di 440-an. Wih, keren sekali unit ini. 445. Oke, sudah ya. Sangat konsisten dia di bagian 440-an. Kayaknya tadi ada drop itu kena pemanasan apa? Nozzle-nya. Memang kalau di Zurich Shop itu unitnya perlu ada pemanasan nozzle. Ada juga 3439. 449. Oke. Okay. Kalau keseluruhannya kita bisa average atau kita bisa rata-ratakan dia di 440-an, lebih dekat ke 450 dari 430 ya. Kita auto dulu. Empat tiga enam, sekali lagi look sama 436 fps untuk di rata-rata tembakan di autonya begitu. Jadi dia hampir 450 fps powernya, dan di semi itu, kemudian dia di auto itu di 430-an, hampir 440. Ini dia unitnya, mantap sekali.
Oke, demikian. Unit yang keren, bahannya sangat bagus, depan sampai belakang, gearboxnya metal, split pula. Ini unit yang paling, salah satu unit yang paling bagus yang kita pernah bikin ya teman-teman. Untuk yang berminat mungkin bisa kontak ibu admin untuk ini. Untuk sekarang unitnya masih kosong ya? Oh masih kosong. Ludes ya. Semoga ke depan bisa ada lagi ya teman-teman, karena terlalu bagus sih sebenarnya unit ini. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah menonton, kita akan ketemu di video kita selanjutnya. See you.